sejauh 20.620 km, 0,87 km selama 1 tahun 21 hari atau 387 hari dengan melewati berbagai macam tantangan, mulai dari negara kita Indonesia di Asia Tenggara ini, melewati Asia Selatan sampai ke Eropa bagian timur, Eropa bagian utara, dan Eropa barat itu sendiri sampai tiba di Paris. Segala cuaca sudah saya lewati, panas, dingin, angin ribut, kemudian segala macam badai, badai gurun di Pakistan, kemudian keadaan medan yang elevasinya di atas 5.000, cuaca panas sampai suhunya 45 derajat Celcius, sampai velg sepeda saya meledak. Tapi sangat menarik karena saya bisa berjumpa dengan semua suku bangsa, semua manusia yang ada di bumi ini. Ya, ternyata saya melihat kita semua sama sederajat pemberlakuan terhadap mengangkat harkat dan martabat hak asasi manusia itu sama di semua negara. Kita makannya apa juga sama walaupun berbeda-beda menu, bahasanya sebenarnya sama, kita menyampaikan apa walaupun dialek atau bahasa secara lokal di setiap negara itu berbeda. Bukan hanya manusia, semua ciptaan Tuhan, semua makhluk hidup ternyata juga sama. Hewan, ya, di Jakarta ayam berkokok, di Thailand juga ayam berkokok. Anjing Kongo di Indonesia dan di Eropa ataupun di mana sama saja. Kita semua sama. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.